Berapa lama menyiapkan 6 bulan. Apa yang bikin lama sih Kak? Mungkin dari ide pro. Ya. Idenya iya kita bolak-balik. Terus dari bajunya kan kalau kalian lihat sih kan aku ukurannya lain dari yang lain ya. Jadi aku memang khusus untuk sampelnya segitu ya, kainnya juga kali ya. Nah, itu disiapkan jadi sebenarnya lebih fokus sama konsepnya, kayak acaranya, konsepnya fashion show, nggak jauh-jauh dari profesi yang berapa kali ngubah ide mungkin untuk trial error? Tiga kali ya, kita berapa kali gonta-ganti? Tiga kali. Karena mereka udah tahu juga, berarti pas memang mereka approach ke aku, memang udah tahu taste aku seperti apa, ya seperti apa, jadi nggak terlalu banyak mengungkap-ungkap. Range harganya mungkin Kak Paula untuk bisa menikmati. Pokoknya affordable banget tuh di bawah 500 ya. Ini termasuk MNC atau MNC itu. Ini kolaborasi. Doain ya, aku sudah punya main sendiri ya. Ya, kolaborasi. Jadi biar tahu marketnya ini ternyata pas waktu kolaborasi sama Luis itu antusias masyarakat seperti apa. Dan itu kan aku juga jarang kolaborasi, ini yang kolaborasi kedua. Jadi memang agak lumayan apa namanya selektif untuk kolaborasi karena juga nggak hanya melihat ininya tapi melihat kualitas dan bajunya brandnya. Oke. Lagi mempersiapkan. Udah saatnya. Yang ngurus anak ya kan sama suaminya. Tapi untuk bisnis sendiri seberapa interest sih Kak Paula untuk mempersiapkan sendiri? Artinya kan memang biasanya kan di model di catwalk sekarang untuk bisnis sendiri. Soalnya udah saatnya ya, karena kan kalau model aku udah belasan tahun iya. Udah berbisnis sendiri, lebih sekarang kasih kesempatan yang muda-muda untuk unjuk bakat lah buat mereka gitu. Kalau aku sekarang juga gampang karena aku juga fashion, dari fashion jadi memang istilahnya masih berkontribusi di dunia fashion. Sekarang main di belakang panggung. Kayak kemarin aku juga sempat bikin event fashion show, itu pertama kali aku bikin fashion show gitu. Jadi aku yang arrange desainer-desainernya, terus gitu model-modelnya, nyiapin apa semuanya. Jadi kita di belakang panggung dan sekarang kolaborasi brand baju. Jadi nanti kalau udah ada brand baju sendiri mungkin pengen bikin baju untuk anak-anak juga gitu, secara kan ada anak-anaknya. Pengen doain, tapi ya pasti gak semudah itu, makanya ini dari kolaborasi-kolaborasi ini jadi kita jadi belajar kan ternyata market aku seperti apa, karena kan memang tiap market kan Satu piece. Ini koleksinya yang mau bentar masih di sini aja. Ini aja. Iya. Ini koleksinya. Menurut Kak. Ini sekarang skema koleksi. Temanya Oke. Ini ala-ala New Yorker gitu ya. New Yorker. Sebenernya masih simple, semua orang masih bisa pakai. Dan casual. Dan nyaman. Yang paling penting nyaman, ini kayak bahannya ini gitu, gak panas gitu ya. Jadi, kalau kita terakhir, kita tetap
nyaman dipakai loh. Dan timeless itu bisa dipakai buat ide dari ininya sendiri dari mana sih kak untuk desainnya sendiri? Mereka punya ide terus dituangin ke saya, setuju nggak? Nah terus itu kita bertukar pikiran, mau saya nggak suka ini misalnya, mau maunya yang ini, jadi kita kak membagi waktu bisnis sama anak-anak yang masih kecil-kecil nih, Kiano dan Kenzo ini seperti apa sih kerepotannya sendiri? Aku tadinya mau ikut, cuman untung nggak ikut ya. Banyak kasian juga gitu, jadi membagi waktunya ya sebenarnya nggak setiap hari juga kayak seperti ini gitu. Jadi ya sebenarnya masih bisa sih, jadi karena mereka juga masih liburan, jadi masih liburan berlibur, jadi sebenarnya masih bisa. Kalau kemarin cerita itu sedih banget, masih bujuk. Kucing lah. Kalau lagi malu, sedih aja. Gimana mereka? Mungkin tuh. Suka basket ya bujuknya? Dia Tiano lagi suka basket banget. Jadi memang kalau di Bali juga kan anak-anak semula kita memang. Memang lagi seneng-senengnya suka-sukanya sendiri kan, ya tinggal diarahin aja. Mungkin saat kemarin mungkin waktunya nggak tahu gimana gitu. Tapi nyaman sih anaknya, anaknya nyaman, iya. Nyaman banget, dia sering nggak pakai sendal. Kayak bapaknya. Tapi Pak Kolosnya sempat ini gak sih sama Kiano? Maksudnya kenapa gak mau pakai baju ini gak tinggal sama baju? Ya kalau anak itu kayak gitu, gak mau maksain ya. Sebenarnya memang kita harus masuk pas musimnya. Bisa sih diomongin kalau sama mamanya kan pasti lebih gitu kan. Kalau mamanya kan santai gitu kan. Memang cara didiknya memang agak sedikit berbeda. Memang harus kayak gitu, ada yang disiplin, ada yang santai. Berarti kok lo lebih disiplin banget ya artinya? Aku sekarang udah gak terlalu disiplin banget, tapi yang pasti memberitahu secara apa namanya, secara persuasif gitu, gak maksa, gak merintah, tapi anaknya biar nyaman, tapi dikasih tahu yang benar seperti apa. Nah, kalau kita ngomongnya buat pemerintah, bisa juga. Iya, keadaan sih. Keadaan sih, seperti apa? Ini sih turunan. Keadaannya ya doain aja pokoknya, semoga cepat sehat. Karena kan ini lagi persiapan, jadi Kita belum bisa. Kita kabar dulu ya, gimana nih? Supportin, jagain anak. Kita sering banget.